والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. دعاء المسلمين مسلمات رحمكم الله. الحمد لله kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memanjangkan umur dan melapangkan masa serta memberi kita taufik dan hidayah yang berterusan. InsyaAllah pada malam ini kita sambung kuliah kita yang pertama untuk tahun 2017. Kalau saya tak salah muka surat 17. Betul. Dan terkadang keberatan lidah menyebut itu, menyebut ayat, bermula mereka itu menghela oleh mereka itu akan rohnya daripada tepi ruas anak jari. Muslimat rahimakumullah, kita masih membincangkan tajuk bab yang keempat tentang bagaimana malikul maut mengambil nyawa ataupun roh seseorang dan membincangkan bagaimana keadaan di dalam kubur melalui pandangan para ulama dan juga berdasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kalaulah kita tengok orang yang meninggal itu terkadang terasa benar nampak susahnya roh keluar daripada tubuh badannya, berkemungkinan besar bahawa malaikat itu mencabut nyawa seseorang itu daripada ruas-ruas anak jari. Sebab tuan-tuan, pastikan diri kita, keluarga kita, supaya dapat menolak malaikat itu hendak mencabut nyawa kita daripada tempat-tempat yang susah. Contoh, untuk mengelakkan roh kita dicabut ataupun diambil daripada tangan kita, rajin-rajinlah, ulur-ulurkanlah nak infak ataupun sedekah seberapa mungkin yang kita mampu untuk bersedekah. Kalau sekiranya kita inginkan supaya malaikat tidak menghela menarik roh kita daripada kaki, rajin-rajinkanlah, luang-luangkanlah masa kita berjalan, pergi masjid, surau solat berjamaah ataupun mengaji, nah, atau menuntut ilmu. Sekiranya kita ingin menolak malaikat supaya dia jangan mencabut nyawa kita daripada telinga, rajin-rajinlah mendengar majlis ilmu dan juga bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Kalau sekiranya kita ingin supaya nyawa kita tidak diambil daripada mulut kita, rajin-rajinlah zikrullah. Tu, kalau macam tu ustaz, kalau kita semua tak mau keluar dicabut nyawa daripada anggota tubuh kita daripada manusia, InsyaAllah yang paling mudah sekiranya malaikat datang berjumpa dengan kita nak cabut nyawa kita dengan membawa Asma'ullahil Husna. Allah tulis perkataan di dalam
maka dengan sendirinya bila roh kita melihat wajah Allah, ketika itulah kita rindu untuk berjumpa dengan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Supaya roh kita berjumpa dengan Allah dengan roh yang penuh diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala ujung jari dan nafsu serta demikian itu terhela ia akan sebagai hela air daripada bejana. Macam mana air itu kita ambil daripada bekas, tumpah berselawat lagi. Begitulah roh apabila mana diambil daripada ruas-ruas ataupun ujung jari. Jika ada ia berbahagia, telah berkata dia, yakni Imam Al-Ghazali, bermula main itu menyangka ia bahawa perutnya itu telah pecah, bahawa perutnya itu telah penuh, ia akan duri dan merasai ia bahawa nafasnya itu keluar ia daripada lubang jarum. Itulah dosa, itulah azab yang diterima oleh mereka-mereka yang banyak melakukan dosa kepada Allah, yang mana terasa waktu mati itu perut penuh dengan duri. Terasa waktu mati itu susahnya nyawa keluar daripada roh, seperti mana bahawa keluar roh tersebut daripada lubang jarum yang amat kecil. Na'udzubillah min dzalik. Dan adakah langitnya itu sesungguhnya bertakuk ia atas bumi? Bayang tuan-tuan, kalau kita balik, seolah-olah langit itu duduk atas perut kita. Allah, sesak nafas. Kan? Rasa sesak sangat. Tak boleh nak bernafas. Dan ia picit antara keduanya. Maka apabila sampai roh itu kepada hatinya, nah, malaikat telah menghela, telah menarik sampai roh dan hati seseorang itu, maka keluarlah lidahnya daripada keluarlah lidahnya daripada berkata-kata, dan dihimpunkan nafsu itu pada dadanya. Itu yang kita temu berobat. Berobat dada naik turun nafas. Maknanya waktu itu roh sudah berada di tengah perjalanan. Kemudian pada demikian itulah bersalah-salahan ehwal ataupun keadaan orang yang mati itu. Maka setengah daripada mereka itu orang yang ditikam akan dia oleh malaikat. Macam mana tuan-tuan, kita kena tikam. Begitulah pedihnya. Nah, pada ketika itu dengan lembing yang masmumah atau yang terbunus. Sesungguhnya darah ditikam, dideruskan akan dia akan racun. Nah, dah luka tikam, patu pijuh pula. Tak payah racun, minyak petrol cukup lah. Nah, cucuk dengan minyak petrol yang luka ataupun tu. Yang dulu kalau kampung-kampung yang pasang lampu kabel, minyak apa? Spirit. Spirit. Oh, spirit. Ha, tuan-tuan lupa tengok kan. Ya, tapi kalau kita tahan, syok. Lepas-lepas jual, dah tak keluar dah. Ya, pasal apa? Yang tak luka tu masak tu kan. Tapi pedihnya menggelupuk. Tuan-tuan pernah tengok tak? Orang buat pertandingan belum berpura-pura. Pernah tengok tak? Dia berbuat apa je? Tak boleh tengok tak? Dia berbubuh minyak angin dekat pokok dia.
Oh. Bila buahnya ada pokok-pokok ya. Tahu. Diteruskan akan dia akan racun daripada api neraka dan jadilah roh itu atas rupa manusia kemudian mengambil akan dia oleh malaikat Zabaniyah dan inilah ehwal orang yang celaka dengan bersalah-salahan orang yang ahli sa'adat. Kalau waktu kaki mengaji, kaki ibadah, kaki sedekah, maka bermula kelakuan itu bersalah-salahan, bersanatannya dan tafidnya ataupun ringannya dengan diiktibarkan seseorang itu dan telah mengeluarkan oleh Ahmad dan Al-Bazar dan telah mengesahkan akadir daripada Abi Hurairah dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia. Kata Nabi, adalah malikul maut itu datang ia akan manusia. Padahal zahirnya dengan nyata. Mula-mula dulu malikul maut tu dia datang cabut orang di pintu wajah. Hai tuan-tuan. Kalau kita balik mengaji, balik menyiksa lagi buka-buka rumah, tengok-tengok dalam rumah tu ada orang berpakaian serba putih. Oh, assalamualaikum, salam sejahtera, ada balik. Kita pun kata, dah. Eh, aku kenal tu, aku kenal. Kita tanya dia, aku siapa? Ha, aku adalah pesuruh Allah. Aku apa datang rumah aku? Biasa. Tuan-tuan yang masuk kan masuk balik dalam kereta. Kuasa kita lagi lah. Nah, itu sebab sejak daripada peristiwa yang akan kita baca ni sampai dah ni malaikatul maut nak cabut nyawa orang dia tak tunjuk dah wajah dia. Kan kita tengok orang tu berombak-ombak dia punya ni. Dah nak mati dah, tengok-tengok. Tuan-tuan tahu siapa ambil? Tak nampak. Nah, kalau tuan-tuan nampaklah yang ambil nyawa mak kita tu, tuan-tuan nak buat apa? Kita halang. Jangan. Tolak dia. Jangan ambil nyawa mak tu. Tapi oleh kita tak nampak, kita tengok je lah. Tengok dah diam dah. Pegang orang nari pula tak ada. Apa yang kita ucap? Reda je lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey. Kita baca dulu cerita ni. Maka datang ia akan Nabi Musa alaihissalam. Dulu punya cerita di zaman Nabi Musa, malaikul maut datang berjumpa dengan Nabi Musa. Okey, bila dia datang, dia tak perkenalkan diri bahawa ia adalah Israel, maka ditampar oleh Nabi Musa akan dia, maka jadi butalah sebelah matanya. Eh, tuan-tuan yang main-main. Nabi Musa ni, bayang dia punya berani dengan Fir'aun, pergi seorang-seorang dia jumpa. Ya, yeah. Kita nak jumpa Perdana Menteri bagi nasihat apa ni? Ya, bukan nak penunggu pun nak bagi nasihat. Ya, yeah. Nak bagi cadangan Datuk Seri, minyak naik ni, tambahlah brim Datuk Seri. Tak berani kita. Ya, yeah. Bukan ada apa pun siapa nak marah, bagi nasihat pun tak berani kita. Ya, yeah. Nabi Musa pergi nasihat Fir'aun, seorang-seorang dia. Tu berani dia. Okey. Jadi satu hari, kalau ikut kisah ni, dia kenapa malikul maut buta. Maka mengadu ia malikul maut itu akan Tuhannya. Eh, malikul maut jumpa letak, ya Allah. No, Nabi Musa, tunggu mataku, buta lah. Maka berkata ia, ya Tuhanku, bermula hamba engkau Musa itu membutakan
engkau, niscaya aku pecah atasnya. Ya pitumbuh aku ya Allah. Kalau aku tak mengingatkan dia adalah nabi engkau, pesuruh engkau, aku tenyeh dan musuh aku gitu. Nah, okay. Okay. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat tersebut, dia kata pergi olehmu kepada hamba ku Musa, maka kata olehmu baginya, maka hendaklah ia hantarkan tangannya atas kulit lembu. Macam yang dulu cerita ketika mereka berjumpa dengan Nabi Musa dalam satu kes pembunuhan, tak tahu siapa yang bunuh. Nah, ingat cerita. Nah, lalu bila Musa diceritakan cerita itu, dia mengadu kepada Allah Ta'ala. Lalu turun perintah Allah supaya sembelih lembu. Atas bahu bakar. Lalu qalu atattakhiduna huzwa. Musa, jangan main-main Musa oi. Kami suruh engkau cari siapa yang bunuh orang tua tu. Yang hampi suruh kami sembelih lembu, siapa apa kena mengenal, dia kata, kematian itu dengan nak suruh lembu. Qala a'udzu billahi an akuna minaz zalimin. Aku berlindung kepada Allah, aku ini bukan nak buat kamu zalim, aku ini bukan yang memperolok-olokkan kamu. Okeylah Musa, kalau macam tu, dia kata lembu yang kami nak sembelih itu macam mana? Panjanglah cerita dia tu. Padahal tuan-tuan, sekiranya mereka terus ambil lembu sembelih, settle, selesai. Tapi orang Yahudi ni perangai dia banyak songai. Tanya lebih. Ya, buahnya dah. Nah, sampai pada peringkat punya buah hajar di depan ni, degilnya Yahudi ni, dia minta kepada Nabi Musa, kalau nak kami suruh sembah Tuhan engkau, dia kata panggil Tuhan engkau tu suruh cubuk depan kami ni. La nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tak beriman wahai Musa oi, kecuali engkau tunjuk Tuhan seketul depan kami. Jadi satu hari bila malaikat mengadu kepada Allah, Allah kata pi jumpa balik Nabi Musa, pi suruh dia letak tangan dia atas kulit lembu. Maka baginya dengan tiap-tiap satu bulu yang meliputi tangannya itu setahun umurnya. Maka datang ia akan dia, maka berkata Musa itu baginya. Dia kata, apakah kemudian daripada ini? Dia kata, kalau umur aku satu bulu 100 tahun, apa jadi lepas itu? Lalu, maka jawab malaikatul maut, yaitu kemudian daripada itu mati jua. Jadi pendek kata tuan-tuan, kalau kita panjang umur pun mati jua, kita nak buat apa? Nak buat apa? Takut-takut lagi panjang umur kita, lagi nyanyok, lagi banyak buat maksiat, lagi lama duduk dalam neraka. Tuan-tuan nak sampai umur kita 92 tahun. Sampai ke tuan-tuan. Jadi, tak payahlah umur kita 92 kalau jadi banyak merapu. Biarlah umur kita 60-70 sekalipun, tetapi kita menjadi orang yang banyak zikrullah. Berkata Nabi Musa, maka sekarang baiklah mati. Kalau macam tu dia kata banyak umur pun mati juga, bapa nak tunggu-tunggu, matilah dia pun tak tahu. Telah berkata orang yang meriwayatkan ini, maka menjadi
mencium ia akan dia satu cium, maka diambil akan ruhnya dan dikembalikan oleh Allah Ta'ala akan mata malikul maut itu. Bila baliklah, maka adalah ia kemudian daripada itu datang ia akan manusia padahal tersembunyi. Sejak daripada peristiwa Nabi Musa tumbuk mata malikul maut sampai lah dia cabut nyawa manusia, dia tak tunjuk dah dia punya tubuh badan ataupun wajah ini. Nah, tuan-tuan bayang, kalaulah kita ketua polis negara, tiba-tiba malikul maut datang ambil nyawa kita, eh, tak perlu pisau lah. Kita tembak tu kalau malikul maut. Itu sebab siapapun kita, ulama ke, polis ke, ustaz ke, rebalori ke, bahawa kita merelakan idza jaa ajaluhu, kalau sampai ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqim. Itulah kesimpulan kita. Kalau ajal dah sampai, Allah kata hari ini, hari ini. Allah kata pukul 7, pukul 7 lah kita lagi. Tak boleh dilambat ataupun dipercepatkan. Dan telah menyebut oleh Al-An Billah Asy'ar, kemudian daripada bahawa ia menghikayatkan riwayat bagi Imam At-Tirmizi dengan umpama ini, hanya sesungguhnya telah membutalah oleh Musa akan mata malikul maut itu dengan izin daripada Tuhannya Allah Azza wa Jalla, dari kerana bahwasanya ia yang Nabi Musa adalah manusia yang maksum, dan kerana begitulah tiada dicerca akan dia oleh Allah Ta'ala atas demikian itu. Allah nak cerita ya, bukanlah tuan-tuan kita nak kata buang hajo punya Nabi Musa dalam. Nah, apa yang berlaku kepada Nabi-Nabi Allah adalah peristiwa tersebut memang dirancang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan atas kehendak nafsu ataupun keganasan mereka, tapi ianya adalah perancangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Telah berkata oleh Al-Alim Billah Syahrah di dalam Muntasar At-Tazkirah, dan diriwayatkan orang bahawasa Nabi Musa AS tak kala jadilah rohnya itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla, telah berfirman ia baginya, ya Musa, betapa engkau dapat asal mati juga. Nabi Musa jawab, Nabi Musa, aku dapat akan dikau, dia kata, seperti burung ciak yang hidup digoreng akan dia. Nah, tuan-tuan, ketika malikul maut cabut nyawa Nabi Musa, lepas tu dia kembalikan semula ke dalam badan Nabi Musa, Allah tanya Musa, mati lagu mana? Tu Nabi. Ya, Nabi dicabut nyawa ni. Eh, tuan-tuan, bukan ibu suka-suka malaikat. Sudah tentu dengan lemak lembut pun Nabi Musa kata, mati itu sakit. Nah, seperti mana dia kata burung ciak tu jangan sembelih, tangkap-tangkap masuk dalam kuali minyak yang panas. Tuan-tuan tak melupa. Yang digoreng akan dia atas tempat penggoreng yang padahal tiada mati, maka sebab mati senang ia dan tiada lepas ia, maka sebab lepas terbang ia. Dan pada satu riwayat, aku dapatkan akan dikau, kata Nabi Musa, sakit mati itu seperti kambing dikupas akan dia di dalam tangan pengupas kulit. Nah, kambing itu gantung lehernya hidup-hidup, lepas tu ambil pisau buang kulit dia hidup-hidup. Agak-agak boleh tak? Menggelupur silap-silap luka tangan kita.
dia akan berlumpur di tali ludiamnya ketika mana kita buang kulit daripada badan dia dalam keadaan kambing itu masih hidup. Kata Musa, begitulah pedihnya puasa ketika malaikat mencabut nyawaku. Dan tersebut pula dalam hadis bahwasanya mati itu terlebih sangat daripada pukul dengan pedang dan terlebih daripada gergaji dengan gergaji dan terlebih sakit daripada gunting dengan pegunting. Mana mati ini perasaan seseorang itu tidak sama antara satu dengan yang lain. Telah berkata Malik Asy-Sya'rani, telah meriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Na'im bahwasanya malaikat mengangkat dia akan segala roh hingga diangkat akan dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka jika ada ia daripada ahli syahadat, ahli yang berbahagia, berfirman ia bahwa ia berjalan oleh kamu dengan dia dan perlihatkan kamu akan tempat kedudukannya daripada syurga. Nah, tersebab tuan-tuan, kalau yang meninggal itu adalah orang-orang yang baik, dia akan marah, dia tak suka, dia akan benci sekiranya kaum keluarganya melambat-lambatkan pengurusan diri. Nah, tunggu anak lah, tunggu menantu lah, tunggu sepupu lah. Nah, kalau dia boleh bercakap, dia akan kata, "Oi, tak payah tunggu, aku nak balik cepat-cepat." Nah, saya tak pasti sama ada saya cerita kepada tuan-tuan bahawa adanya segolongan ataupun segelintir manusia sanggup melambat-lambatkan pengebumian seseorang yang telah meninggal dunia hanya semata-mata nak mendapatkan syafaat ahli sembahyang Jumaat. Kadang-kadang jenazah tu pukul 10, pukul 11 sampai dah disimpan tepi tu, nak tunggu nanti habis-habis sembahyang Jumaat terus pergi letak tengah-tengah. Kadang-kadang sampai peringkat menyakiti orang, baru salam kanan, salam kiri, gopo-gopo, tepi, 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 bagi lalu, bagi lalu, bagi lalu. Nak segera nak disembahyangkan. Kalau nak segera sembahyangkan yang nak tanam segera, pasti apa tak contoh tadi sembahyangkan di rumah ke, ataupun tadi ketika mana sampai pukul 10 ada 12 orang, 12 lah masalahnya. Yang paling gerak kita tu ketika mana orang yang dibuat macam tu bukan ahli ilmu, bukan ahli jamaah pengajian, bukan ahli jamaah sembahyang. Malah kadang-kadang orang yang macam tu orang yang benci dengan pengajian dan tak minat mengaji, marah pula kalau ada pengajian. Tiba-tiba bila nak mati, nak pula jumpa ustaz, nak pula jumpa jemaah, kawan-kawan yang sembahyang berjemaah, tapi masa hidup tak nak solat berjemaah. Itu sebab tuan-tuan, supaya orang jangan menyampah dengan kita, pastikan kita adalah ahli majlis ilmu, pastikan kita adalah orang ahli jamaah. Jamaah insyaAllah bila orang umum sahaja, okey, lepas sembahyang Jumaat sah lagi, lepas sembahyang Zuhur sah lagi contohnya, lepas sembahyang Asar sah lagi, dia kata tuan-tuan tunggu nak, akan sampai seorang jenazah. Kalau tuan-tuan puasa jamaah kita dalam ini, kita sabar dah tunggu, insyaAllah kita tunggu. Tapi bila mana nanti ada satu jamaah, ada tu ada satu jenazah, dia kata kita tanya siapa dia tu, dia tu tak biasa ustaz, kan? Kita saya pun tak kenal, tapi dia berkata dulu orang bagian-bagian, tapi tak biasa datang sini ustaz. Nah, aku balik tu jawab. Okey. Nah, tapi kalau dia adalah orang ahli yang berbahagia,
Ketika Manoh keluar roh daripada badan dia, malaikat akan bawa dia melancong ke syurga. Lama mana atas kadar barang yang dimandi akan mayit itu. Katalah tadi dia meninggal pukul 3. Bila kita mandikan dia? Ya, lepas Isyak. Berapa jam ada peluang untuk dia dibawa oleh malaikat melancong ke dalam syurga. Okey. Kemudian, maka apabila iman diangkat dia dan dikafankan akan dia, apa yang berlaku? Dikembalikan roh itu masuk akan dia antara kafannya dan jasadnya. Itu sebab tuan-tuan jangan cakap mau aku, tapi orang meninggal dunia dia tengok. Nasib baik kita boleh menampung kita je. Kalau dia boleh menampung kita, dia sepuh itu. Dia tahu ketika kita meninggal dunia, kita tahu siapa datang melawat kita. Kita tahu apa yang berlaku sebab roh kita ketika itu dekat dengan tubuh badan kita. Maka apabila ditanggung atas akan dia atas pembusungnya, dah habis dah sembahyang bahwa, maka bahawa seorang yang mendengar akan dia akan perkataan manusia, orang yang berkata dengan kebajikan atau kejahatan. Jangan kata lebih kurang, dia dengar. Pada muka amal, amal tu ya, dia dengar. Kalau kata-kata hina, maka apabila sampai ia kepada tempat sembahyang dan sembahyang atasnya dan ditanam akan dia, dikembali padanya akan rohnya dan menjawab ia akan soal mungkar dan nakir hingga akhir barang yang datang warid ataupun datang hadis daripadanya. Maknanya soalan mungkar nakir itu pasti, tak boleh nak elak. Siapa nak jawab? Amal ibadah kita. Kita tak boleh jawab. Ketika mereka tanya kita, mar rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita boleh terus ke jawab Rabbi Allah. Betul kan? Ketika kita hidup di dulu, kita lebih mengagungkan Allah ke, lebih mengagungkan jawatan kita ke, ataupun dengan keegoan kita ke? Tiba-tiba bila malaikat tanya, kau nak mengaku Allah Rabbi? Macam itu juga ketika malaikat tanya, wa man nabiyuka, siapakah nabi engkau? Agar-agar mudahkah kita nak menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau ketika di dunia kita orang yang menghina Nabi, orang yang menghina sunnah Nabi, orang yang kutuk Nabi, bolehkah kita jawab bahawa kita menjadi pengikut Rasulullah? Sudah tentu tidak. Ketika mana malaikat maut bertanya kepada kita, wa ma imamuka, apakah ikutan engkau? Agar-agar kita boleh jawab ke Al-Quranul Imami, kalau sekiranya kita orang yang menolak Al-Quran, kita orang yang menghina Al-Quran, orang yang tidak mau melaksanakan hukum hakam Al-Quran. Ketika mereka bertanya kepada kita, wa ma ikhwanuka, siapakah saudara kau? Kita boleh jawab ke saudara kita adalah orang muslimin, musliman. Kalau sekiranya kita adalah orang yang memecah belah masyarakat, sekiranya kita adalah orang yang memakai hamun orang-orang Islam, masyarakat Islam, jadi sama-samalah kita bermuhasabah diri, biarlah kita menjadi orang yang baik, ahli as-sa'adah, ahli yang berbahagia, supaya insyaAllah kita boleh jawab soalan mungkar dan nakir. Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Mundir daripada Tariq Mujahid daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, orang yang mu'min
di dalam yang terlebih elok rupanya. Malaikat roh kita tengok malaikat tersebut rupa yang kita suka. Dan terlebih baik baunya. Tuan-tuan, jangan terkejut kalau kita hadir diri pada orang yang sakaratul maut ataupun bau meninggal dunia. Kita sampai-sampai ketika kita berada di sisi jenazah tersebut, kita mendapati ada satu bau yang bau tersebut kita tak biasa cium bau. Ya, ada pun minyak yang ada ni, cuma kita rasa bau dia dah. Ini dah, nak kata akar bukan, nak kata minyak penyembuh bukan, nak kata petrol pun bukan, minyak apa ni? Itulah minyak yang dibawa oleh malaikat daripada syurga. Maka duduk ia malaikat itu di sisinya supaya hendak mengambil ia akan rohnya. Dan datang akan dia oleh dua orang malaikat dengan bunuh ataupun dengan kain daripada syurga. Dan dengan kapan daripada syurga adalah keduanya, sertanya atas jauh duduknya daripada mayit itu, maka mengeluar oleh malaikul maut akan rohnya daripada jasadnya seperti peluh yang keluar daripada tubuh. Betul sakit tak kita berpeluh? Mana ada sakit kan? Kita berpeluh, keluar peluh daripada tubuh jaya. Ada orang yang ringan hati itu seperti demikian. Maka apabila jadilah roh itu kepada malaikul maut, menyegeralah akan dia oleh dua orang malaikat, maka mengambil oleh keduanya akan dia daripadanya, maka dibubuh hunut oleh keduanya akan dia dengan hunut daripada syurga. Nah, macam mana kalau tuan-tuan tengok apa nama ni, kalau orang menghantar hantaran kepada pengantin perempuan, cuba tengok duit dia tak ada apa? Duit dia tak ada poket kan? Duit apa? Ada dia punya telefon dia tu. Tak payah kira lah, buka lah. Apa? Buka lah dia pun 300 600 900. Kadang-kadang semua duit 100. Duit 100 kerah di pintu kau kat bank tu. Pasal apa? Pasal tu nak minang anak dakwah tu. Kalau anak darah soleh ada juga, ini jambul pun apa. Tapi punya anak agung tu, Allah Akbar. Dan dikapar oleh keduanya akan dia dengan kapar daripada surga, kemudian dinaik oleh keduanya dengan dia kepada surga. Roh itu dibawa oleh malaikat jalan-jalan ke surga. Maka dibukakan segala pintu langit baginya dan menyuka oleh malaikat dengan dia. Ketika roh itu dibawa daripada langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai berjumpa dengan Allah Ta'ala, semua malaikat itu pakat menunggu. Seperti mana tuan-tuan tengok kalau tuan ku mari Taipei, semua lampu trafik tu orang tunggu. Mana ada jet? Tak siapa tu. Itu yang dia boleh. Oh, dia kata 15 minit lagi tu aku sampai ke Taiping. Cuba kalau tuan-tuan kata, halo, saya dari 15 minit sampai Taiping. Tak sampai punya jam tu kalau aku terapin tu. Tapi kalau tuan aku mari, pertama ada kereta poli tu, kiong, 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 bagi laluan, bagi laluan, bagi laluan. Yang kedua lampu terapin tu ada orang tunggu. Kalau merah pun terus. Siapa? Yang nak lalu tu tuaku. Begitulah roh orang yang soleh ketika melalui langit pertama, kedua hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata mereka itu bagi orang yang membawa roh itu, dia kata, inilah roh yang baik, dibukakan baginya akan segala pintu langit.
dan dinamai akan dia dengan segala nama yang elok, yang adalah ia dinamai dengan dia di dalam dunia. Nah, sebab tuan-tuan perlu nama kita ni. Dulu tak tahulah ayah kita tu ni bubu punya nama kita. Saya pun tak tahu macam mana bapa saya guna nama Asfar. Bila saya tengok dalam kamus, dia kata maksudnya jalan yang berliku-liku. Oh, tak tahu apa maksudnya. Apa maksud ayah saya buat jalan berliku-liku? Tak tahu. Tak apa lah juga kan? Kadang-kadang punya pening lagi bini tu. Siapa kita nak guna nama kita? Padahal nama-nama Quran punya lah banyak ya. Nama-nama Nabi, orang-orang yang soleh. Dia kata lah ni, susah-susah dia kata. Nih, kita buat sokong namahan dengan nama aku. Nama suami dia Yahya, nama bini dia Ma'ani. Bubu nama anak Muhammad Yamaha. Yamaha? Ya, Yahya Ma'ani? Dok, selesai. Jangan. Nah, sebab dari langit pertama sampai langit ke tujuh sampai berjumpa dengan Allah Ta'ala, dipanggillah nama tersebut. Ya. Halo, halo, Muhammad Mursyid lalu. Halo, halo, bagi laluan Muhammad Mursyid lalu. Apa? Elok nama tu. Nama Hasbullah ke? Apa-apa nama-nama yang baik. Muhammad Tamizi ke? Maka apabila dinaik akan dia kepada langit, diarah akan dia oleh malaikat mukarrabun pada tiap-tiap langit, hingga diantarkan akan dia antara hadapan Allah Azza wa Jalla di sisi Ars. Maka dinaikkan amalnya pada Iliyin, pada tempat yang tinggi. Maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi malaikat mukarrabin, naik saksi oleh kamu bahwasanya aku, sesungguhnya aku telah mengampunkan bagi yang mempunyai amal ini. Bila ditunjukkan repokat ke hadapan Allah Ta'ala, dia punya amalan dia tu. Nah, seperti mana hari ini kan, kedua keputusan sah. Alhamdulillah ada dua orang yang mendapat tawaran. Sebab itu mesyuarat PBG bersetuju siapa pelajar-pelajar staf yang mendapat muktas dan pelajar SPM yang mendapat 10 E akan diterbangkan ke Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Mula-mula pergi Aceh, tak jadi pergi Aceh, bawa melawat ke perpustakaan Buya Angka di Sumatera Barat. Alhamdulillah hari ini dapat dua orang. Nah, dapat tuan-tuan nak dapat Sri Mumtaz tu bukan senang. Bila dapat Sri Mumtaz, tuan-tuan nak pergi mana? Pergi Mesir pun layak, IPTA awam mana-mana di seluruh negara pun layak. Terus masuk tahun satu. Tapi itulah risiko dia. Staff ni risiko dia tak macam STP. Staff ni satu pun gagal, gagal semua. Itu yang ada kadang-kadang budak-budak takut. Itu sebab saya sembang, tak boleh ke saya kata majlis pengetua merayu kepada kementerian. Buatlah kepada macam SPM. Nah, SPM yang tak dapat sijil ialah kalau tak lulus BM. Tahun ni PM dengan sejarah. Ini tuan-tuan staf ni mana-mana sampai gagal satu, out semua. Itu yang dia punya risiko dia cukup mencabar. Kemudian kata Allah Ta'ala, dan cop olehmu akan kitabnya. Maka kembali akan dia di dalam Iliyin. Maka firman Allah Azza wa Jalla, kata Allah, kembalikan oleh kamu akan roh hambaku ini ke bumi. Maka bahwasanya aku telah aku janji akan mereka itu, akan bahwasanya aku kembali akan mereka itu di dalamnya.
Nabi tak boleh siapa-siapa masuk surga sehinggalah Rasulullah SAW masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Maka apabila dihantarkan orang yang mukmin itu di dalam liang lahatnya, niscaya berkata baginya oleh bumi, bermula engkau itu adalah orang yang terlebih kasih kepadaku. Apalah tuan-tuan, bumi ini kalau saya boleh bayangkan tuan-tuan, macam anak dara yang selepas majlis akad nikah, selepas majlis kenduri, bahawa dia akan dipeluk oleh suaminya. Agak-agak seronok dan anak dara, seronok anak dara tu apabila dipeluk oleh suaminya. Seronok dah kita kalau bila mana kita mati, bumi menunggu kedatangan kita, tanah menunggu kedatangan kita, dia peluk kita seperti mana seorang kekasih memeluk akan kekasihnya. Itulah orang-orang yang soleh dan orang yang berjalan ketika di atas muka bumi tidak berjalan dalam keadaan yang sombong. Nah, tuan-tuan, ada satu lagi kitab, ini nama dia Kasful Ghaibiyah. Di Masjid Kemuting saya baca Kasful Ummah. Juzuk yang kedua menceritakan tentang di antara yang saya ingat orang-orang yang berlaku zalim di atas muka bumi ini, Allah akan bangkitkan dia di padang mahsyar sebesar semut. Dan Allah bagi peluang kepada orang yang dia zalimi untuk balik balik. Sebab tuan-tuan jangan buat zalim kepada orang dengan sebab kita pangkat ke, kedudukan ke, kekayaan ke, ya, kita niaya orang, nah, mati pula tak sempat minta maaf. Nah, jaga di hari kiamat besok Allah bangkit orang itu sebesar semut. Yang kedua yang saya ingat lagi, mana-mana orang yang tamak. Tuan-tuan, mungkin kita dulu tamak tak berlaku lah. Kalau jenis kampung-kampung, jenis tanah lot, jaga dia termakan, dia terasik tanah orang dengan zalim. Di hari kiamat besok Allah akan pikulkan tanah 7 lapis tu daripada permukaan ni, Allah keras sampai ke bawah pitanggung atas daripada masyarakat. Tuan-tuan nak bawa diri kita pun berat, ni nak tanggung pula tanah. Jadi jangan, jangan jadi penyakit. Dan engkau atas belakangku, hang dulu kata tanah, masa dulu atas aku, aku suka kan api meja, api jaku ada juga. Maka betapa pada ketika jadi engkau di dalam perutku lagi, aku akan lihat akan dikau, akan barang yang aku perbuat dengan engkau. Nah, bumi kalau dia kasihkan kita ketika kita hidup, lagi dia kasihkan kita ketika mana kita meninggal dunia. Tapi kalau sebaliknya, kalau dia benci atas kita, yang Allah katakan dalam Al-Quran, warakam syipin abdi marwa, jangan kau berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong, bokap. Bumi kata, tak apa. Loh, yang pijak aku, yang masuk dalam aku besok, dia kata, aku pijak, yang aku tanya, yang apa-apa. Nabi kata, sampai bersilang rusuk kanan kepada rusuk kiri. Namun sudah saya. Maka diluaskan baginya di dalam kuburnya itu seperti pandangan mata. Tuan-tuan kalau duduk tak mungkin, cuba tuan-tuan tengok jauh mana tuan-tuan boleh lihat. Sepanjang mata memandang, macam itulah luasnya kubur orang yang soleh. Dan dibukakan baginya akan satu pintu di sisi dua kakinya. Tak dua kaki dia, Allah bukakan satu pintu. Pintu tersebut kemana? Yaitulah kepada surga. Maka dikatakan baginya, tilik olehmu akan barang yang telah dijanjikan oleh Allah bagi engkau daripada pahala. Nampak tak? Surga nun jauh di sana. Dan dibukakan baginya akan satu pintu di sisi kepadanya, kepada neraka.
Allah tunjuk juga neraka kepada orang yang soleh tadi, dan dikatakan baginya, tilik olehmu akan barang yang memaling oleh Allah Ta'ala daripada engkau, daripada azab. Nampak dan neraka ni? Oh, nampak. Alhamdulillah, Allah telah menyelamatkan engkau daripada api neraka. Kemudian dikata orang baginya, dia kata apa? Tidurlah olehmu ketetapan mata bagimu. Dia kata tidurlah. Bila? Sampai hari kiamat. Nah, macamlah tuan-tuan dalam kubur ni, kalau saya boleh berkongsi dengan tuan-tuan, perumpamaan orang yang tidur pengantin baru dengan orang yang tidur hospital. Mana Lena? Tuan-tuan tak merasa ke hospital? Aku rasa dah. Tak lena. Kadang-kadang kamu nak lena, dia tergerak, nak berdengok. Baru nak tidur dia. Cik. Nak berdengok sikit. Odoh, tak jadi tidur dah. Cuba kalau kamu nak baru. Ada orang nak tutup pintu dah? Tak ada. Semua pakat faham berlaku. Ini adalah hal pertama untuk mereka. Lena. Tidak silap hari bulan, besok tak sampai dulu. Maka tiadalah suatu yang terlebih kasih kepadanya daripada diberi, daripada berdiri kiamat. Dan sesungguhnya telah meriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda dia, malaikat, bahwa malaikat hadir dia. Maka apabila adalah laki-laki yang soleh, maka berkata mereka itu, keluarlah oleh muwahai nafsu yang mutmainnah, yang ada ia di dalam jasad yang baik. Keluar olehmu hal keadaannya kepujian, dan syukurkan olehmu dengan kelapangan daripada Allah Ta'ala dan raihan, dan Tuhan itu tiada marah. Maka berkatalah malaikat itu akan yang demikian itu, hingga keluarlah ia, kemudian dinaik dengan dia kepada langit dan dibukakan baginya. Maka dikata orang, siapa ini? Maka berkata mereka, Syanu. Maka dikata orang, marhaban, salam sejahtera dengan nafsu yang baik, ada ia dalam jasad yang baik, masuk olehmu hal keadaannya kepujian, dan syukurkan olehmu dengan roh dan raihan. Bermula Tuhan itu tiada marah selama-lamanya. Maka dikata orang baginya akan yang demikian itu, hingga sampai kepada langit yang ketujuh. Dan apabila adalah laki-laki itu yang kejahatan, itu tadi seseorang yang baik, bagaimana kalau yang mati itu adalah orang yang banyak maksiat? Telah berkata segala malaikat itu baginya, kata malaikat, keluar oleh muwahai nafsu yang jahat, yang adalah dia di dalam jasad yang jahat. Keluar olehmu hal keadaannya kena cerca, dan syukurkan olehmu dengan minuman air yang sangat hangat dan air danur yang sangat busuk dan yang lainnya, daripada yang menyerupai beberapa jadwin apa jadi. Maka berkatalah malaikat itu akan yang demikian itu, hingga keluarlah ia daripadanya, daripada badan, kemudian dinaik dengan dia kepada langit. Maka diminta buka baginya. Maka dikata orang, siapa ini? Maka berkata mereka, si bulan. Maka dikata orang, tiada marhaban dengan nafsu yang jahat. Kami tak mau buka, katanya. Kami tak mau bagi leluan, katanya. Adalah ia di dalam jasad yang jahat, kembali olehmu hal keadaannya kena cerca. Maka bahwasanya tiada dibukakan bagi engkau akan segala pintu langit, maka dihelakan daripada langit
dengan berkat kemegahan dan kemuliaan penghulu segala anbiya-Nya, yaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan roh kita, jasad kita tidak termasuk di kalangan roh dan jasad orang yang jahat, tetapi sebaliknya mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang husnul khatimah. Insyaallah taala pada perjumpaan yang datang kita akan bincang pula bagaimana jawab roh. Nah, ketika mana ditanya oleh malaikat. Dan kita akan bincangkan juga bagaimana kata anggota tubuh badan kita bagi orang-orang yang soleh ketika mana roh itu hendak dicabut oleh malaikat. Nah, tuan-tuan orang yang soleh ni, malaikat dia tak boleh cabut roh tu ikut suka dia. Dia nak cabut, tangan tu kata, jangan. Nak cabut, kaki kata, jangan. Dia pun pening kepala, lalah dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala.